Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja terlihat begitu berbeda. Ada sesuatu yang terciduk, bahkan terdapat sebuah ungkapan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang kini trending topik di sosial media. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung lewat unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang dimana tepatnya dalam kegiatan di kemarin sore ataupun kemarin pagi, Haris Priza pun yang tengah mengendarai ataupun menunggangi sebuah sepeda di kota Yogyakarta, yang dimana di situ Haris Priza yang tengah merekam sebuah aktivitas dan kegiatannya ketika berada di kota Yogyakarta bersamaan dengan apa yang dikenakan, sebuah handphone milik dari Cut Sipa juga. Hingga dari situlah para fans dan juga para netizen mempunyai beberapa asumsi terhadap unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa dengan sama-sama memamerkan handphone yang sama, yang dimana diduga katanya Haris Priza tengah memakai handphone milik dari Cut Sipa ataupun bisa jadi dikatakan sebagai tukeran handphone. Nah, benarkah hal itu terjadi? Hanya Haris dan Cut Sipa lah yang mengetahui akan hal ini ya guys. Nah, sobat Mimin selalu berikan doa-doa terbaik dan juga motivasi-motivasi bahkan dukungan terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa, dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar kalian lewat kolom komentar yang telah diberikan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.